Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا أرزقنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Ayyuhal Waladnya. Saat ini kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan Imam Ghazali tentang tawakal. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ila anqal. Wa sa'altani ani tawakkuli, wahai anakku, engkau bertanya kepadaku tentang tawakal. Bahasa secara lafzat menyerahkan diri kepada Allah. Engkau bertanya tentang tawakal, wahai anakku, wahuwa antas tahkima, untuk kau kokohkan. I'tiqadaka, keyakinanmu billahi kepada Allah Ta'ala. Fima wa'ad, atas apa yang Allah janjikan. Memperkuat keyakinan akan apa yang Allah janjikan. Yakni maksudnya adalah ta'taqidu, engkau beryakinan. Anna ma quddira laka, apa yang Allah tentukan sebagai jatah laka untukmu, sayasilu ilaika, akan sampai kepadamu. La mahalata, mau tidak mau. Kesudah itu jatahmu tidak ada yang bisa menghalangi, akan sampai kepadamu. Yakin janji Allah. Wa in ijtahada kullun man fil alami, kalau seandainya orang seluruh dunia itu ijtahada, berusaha, semua yang ada di semesta ini berusaha, ala sarfihi anka, untuk menjauhkan itu darimu, enggak akan bisa. Ini keyakinan luar biasa. Bangun keyakinan di dalam dirimu, jika sesuatu sudah dituliskan oleh Allah untukmu, manusia sebanyak apapun tidak akan bisa menghalangimu. Begitu sebaliknya, jika Allah menjauhkan sesuatu darimu, dengan upaya apapun, kau tidak akan bisa mendekatkan sesuatu itu kepadamu. Wa ma lam yuktab, dan apa yang belum Allah tuliskan, Allah yang tidak tuliskan untukmu. Allah yang tidak tuliskan. Annahu laka, sesungguhnya itu adalah untukmu. Lan yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wama lam yuktab, yani apa yang telah Allah tentukan, tidak, lam yuktab, tidak dituliskan untukmu. Fi'il mudhari, ingat, fi'il mudhari itu kalau sudah ketemu lam jazm, maknanya menjadi fi'il madhi, ya. Jadi ada fi'il-fi'ilnya, fi'il mudhari itu kan maksudnya mustakbal, ya. Tapi kalau misalkan lam menjadi madhi maknanya. Sama, ada fi'il madhi menjadi maknanya mustaqbal. Ketemu apa?
Idza, sudah ketemu idza mustaqbal. Idza jaa Zaidun, Zaid datang belum? Belum. Lam ya'ti Muhammadun, Zaid datang atau tidak? Tidak datang, sudah berlalu kisahnya. Ya. Jadi fi'il mudhari maknanya madi kalau sudah ketemu lam. Telah tidak ditentukan untukmu. Lan yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka, biarpun membantumu jami'ul alami semesta. Kalau sudah ini bukan untukmu, tidak akan bisa sampai kepadamu. Nah, ini perlu membangun keyakinan begini. Kalau itu jatahku, enggak akan lari kemana. Sudah jatahku. Kalau bukan milikku, biarpun aku usaha kayak apapun, tidak. Sehingga di dalam usaha nanti ada keseimbangan antar usaha dan keyakinan. Pincang pun bermasalah. Usaha tanpa kontrol tawakal, enggak karu-karuan. Bisa melanggar Allah. Atau tawakal yang enggak benar dimarahi oleh Rasulullah. Harus ada usaha, keseimbangan. Ada seorang pada zaman Nabi masuk ke masjidnya Rasulullah, ontanya dilepas begitu saja. Nabi lihat, ini orang aneh. Ontamu kenapa tidak kau ikat? Ya Rasulullah, aku serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nabi tegur, ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal, usaha dulu baru tawakal. Tawakal motor pinggir jalan, kuncinya dipasang, tawakal, serahkan kepada Allah, hilang 2 menit. Nah, akan tapi di saat kita berusaha harus punya keyakinan tawakal. Wida azamta, ini ada dulu. Tawakal Allah, serahkan kepada Allah. Jadi tawakal palsu kalau orang tidak memulai dengan usaha. Nah, ini tawakal meyakini bahasanya kalau sudah ditentukan untuk kita, milik kita. Kalau bukan, bukan. Sehingga enggak ada istilah susah. Dalam persaingan bisnis, tak tahunya barang dagangan yang seharusnya aku ambil, diambil oleh orang. Apa? Yang di hati seorang mutawakil, yang orang punya tawakalan dalam hati. Ya memang bukan jatah saya, mau gimana lagi? Bukan jatah saya, barang dagangan seharusnya jatuh ke saya, tak tahunya orang lain yang beli. Bukan jatah saya. Tapi ada rezeki nomplok, ya Allah ini tidak saya duga-duga. Begitu. Jadi membangun ketawakalan ini luar biasa, penting. Apalagi seorang thalibul ilmi yang Imam Haddad menyebutkan di dalam dakwah tamahnya tentang bagaimana kita di dalam membekali diri di dalam berdakwah itu, ternyata bekal hati yang kuat percaya kepada Allah, sehingga enggak ada ustadz itu takut makan itu. Habib Ali Jufri kata, kalau ada seorang juru dakwah masih takut apa yang dimakan esok hari, ya enggak pantas berdakwah. Bagaimana kita mengajari keyakinan kepada Allah, sementara kita belum yakin kalau janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang merayap di atas bumi kecuali sudah dijatah oleh Allah rizkinya, dan bukan main-main. Allah Maha tahu tentang hambanya. Lalu sejauh mana tawakal kita ini? Apalagi orang yang menempatkan dirinya di tempat yang katanya dia dekat kepada Allah, ustaz, ahli ibadah. Apalagi baik gelar ahli toreko. Ahli toreko kan sufi seharusnya. Masih bingung urusan materi, urusan makan, urusan kehidupan. Ini pendidikan hebat dari Imam Ghazali. Ngaku tasawuf, bingung dia. Besok makan apa. Dan ini harus diyakini, bukan sekedar cerita di sini. Harus dibangun dengan keyakinan. Yakin sesungguhnya. Sudah jatah. Dari Allah, enggak akan kemana. Pasti datang kepadaku. Itu tawakal. Ini berlaku dalam segala hal. Pasrah kepada Allah. Di dalam urusan dakwah dan seterusnya. Di dalam urusan perjuangan. Apalagi urusan dunia.
Harus dibangun keyakinan, kalau bukan milikku tidak akan datang kepadaku. Kalau memang jatahku tidak akan kemana. Berat. Tapi harus dirasakan. Harus kita berlatih. Sehingga anak-anak yang nanti bakal berdakwah di sana-sini, jangan khawatir. Allah akan menjamin. Allah akan memberi jalan. Tapi bekalnya harus. Bekalnya ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Tidak tamak dunia, tidak bangga dengan dunia, tidak dengan biasa dengan kesederhanaan. Enggak capek hidup. Ustadz baru bisa ceramah sebulan 4 kali saja sudah gaya mikir merek jamnya apa. HP-nya harus ganti, naudzubillah ya wasinte. Itu biasakan dengan kesederhanaan. Apa yang Allah berikan syukuri, kalau tidak punya jangan maksakan. Sulit loh dakwah ini, enggak main-main ya. Kita harus. Wasa'altani anil ikhlas. Oh. Tawakal, tawakal belum ada, gimana menjadi seorang murid yang sesungguhnya? Wasa'altani anil ikhlas, kau bertanya tentang ikhlas. Wa huwa yaitu antakuna a'maluka, hendaknya amal-amal tu kulluha semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yartah wa la yartahu qalbuka. Wa la yartahu qalbuka. Jangan sampai yartah, merasa nyaman qalbuka, hatimu. Bima hamidin nasi, dengan sanjungan manusia. Perlu belajar. Kalau baca kitab mah enak. Siapa yang gak senang disanjung, jujur? Siapa yang gak senang disanjung? Nabi mengajarkan kalau ada orang menyanjungmu di mukamu, lempar mukanya dengan debu. Karena sesungguhnya menyanjungmu menjerumuskanmu. Tapi karena menikmati orang disanjung. Dan sanjungan pun bukan dilarang ternyata. Nabi pernah menyanjung. Tetapi orang yang disanjung ini loh, yang selamat seperti apa? Sanjungan bukan sesuatu yang dicari. Tapi sanjungan bisa jadikan bahan untuk bersyukur. Dikatakan Masya Allah, Pak Haji dermawan. Alhamdulillah saya bisa jadi dermawan. Bukan menikmati sanjungannya, akan tapi bahan untuk evaluasi. Orang bahlul pun dibilang Masya Allah ini orang alim, bangga dia. Oh, orang pinter nih, Masya Allah. Biarpun bahlul, dia nomor satu bahlulnya. Jadi sanjungan itu Masya Allah. Biarpun coklat, sudah tidak karu-karuan, itu dibilang oh Masya Allah manis, itu sudah senang dia. Model bisa enggak karu-karuan. Ada orang disanjung. Sanjungan itu memang menghibur, tapi menjerumuskan. Sehingga kita menyanjung itu sendiri pun harus tahu waktu, siapa yang disanjung, kapan menyanjungnya, di mana tempatnya. Di mana? Wala yartah, tidak merasa nyaman, senang. Qalbuka, hatimu, bimahamidin nasi, dengan sanjungan manusia. Tidak merasa senang. Waduh, gimana ini? Perlu menjelentrehkan tidak merasa senang itu. Bukan berarti tidak senang, tetap senang. Akan tapi, di saat dia mendapatkan sanjungan, langsung yang dikoreksi hatinya. Berarti tidak menikmati. Jangan seperti orang bahlul tadi. Disanjung, iya siapa dulu. Padahal bohongan tadi. Senang dia, bohongan senang dia. Disanjung, mana sanjungnya bohongan. Karena dia adalah bahlul ya. Makanya di saat ada sanjungan dari seseorang, jangan merasa hatimu senang. Maksudnya apa? Terlena dengan itu semuanya. Loh kemang kok ahli ibadah disanjung, Masya Allah ini ahli ibadah. Loh gimana tidak? Emang ahli ibadah kok. Ini adalah orang baik, orang sholah insya Allah. Alhamdulillahilladzi adzharal jamil wa satharal kabih. Minta, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menampakkan yang baik, menutup yang jelek-jelek. Jadi rasa senang itu ada, cuman jangan diturut rasa senang dengan
Berbangga lalu lupa bahwasanya itu semua dari Allah. Nah, ini makna rasa senang, tidak senang itu gimana? Bukan tidak senang disanjung, semuanya senang disanjung. Karena sanjungan sesungguhnya kembali kepada Allah kalau orang faham. Gimana maknanya tidak senang disanjung itu? Nabi disanjung dan tidak marah disanjung oleh Hasan bin Thabit. Para sahabat Nabi disanjung, sanjung, sanjung. Sanjungan. Akan tapi yang dimaksud tidak senang dengan sanjungan itu di saat dia disanjung tidak terlena. Akan tapi justru sanjungan itu dijadikan bahan koreksi. Mungkin seorang merasa malu. Mohon maaf. Orang dititipi duit sama orang. Dititipi uang sama orang. Suruh bagi-bagi. Di saat bagi-bagi kelihatan orang, dia yang dermawan kan? Hah? Ada satu orang kasih, tolong kasih bagi-bagi duit. Taruh duit, 50 juta. Setiap orang bagi. Orang bilang dia dermawan. Berani enggak dia berkata di depan yang ngasih duit? Iya, saya dermawan. Berani enggak orang itu? Diketawai sama yang ngasih. Nih, ente ini yang duit aneh. Ngasih aneh ente. Pantaskah kita di depan Allah mengatakan, iya ya Allah, saya telah berbuat. Bahkan lebih aneh lagi kalau ada orang disanjung sesuatu yang dia tidak dimiliki. Mohon maaf, ini contoh tidak baik. Tapi boleh contohkan. Tapi ada enggak orang menerima itu? Di toilet ngantri. Setelah inti keluar dari toilet, orang yang masuk langsung ngomong, parfum nomor satu. Ajib. Kira-kira ngomong apa inti? Inti dulu masuk toilet, kemudian inti keluar. Setelah itu giliran orang berikutnya mengatakan, ajib parfum ini. Buatan mana ini? Allah. Apakah inti berbagi, siapa dulu orangnya gitu? Mari inti sakit inti. Kalau benar kebaikan ada padamu, lihat. Jadi tidak sempat senang itu tidak sempat menikmati. Tapi orang senang disanjung karena dia bisa melakukan kebaikan, wajar. Tapi tidak sempat menikmati karena dikembalikan kepada Allah kalau itu memang betul ada padanya. Jika tidak ada, gimana bisa senyum dia? Dia dibilang begitu langsung cemberut dia. Kayak tadi di toilet katanya wangi tadi. Dia tahu dirinya tidak wangi. Masa langsung bangga? Enggak. Sama kalau engkau disanjung dan itu ada padamu, kembalikan kepada Allah. Seperti orang yang dikasih duit tadi, ngasih duit tadi. Enggak perlu. Iya, alhamdulillah. Saya bisa dermawan, bisa ngasih bantuan. Sebelahnya yang ngasih, berani ngomong gitu? Enggak bisa, hanya orang gila kalau ngomong gitu. Maka maksudnya tidak senang dengan sanjungan, tidak sempat menikmati itu semua. Tapi jadikan bahan renungan tafakur. Tafakur, dia mikir, merenung. Baik. Wala tubali bima dzammatihim. Di saat dicaci dan dialah, tidak peduli. Ini perlu waktu, proses dan upaya untuk bisa orang tidak marah, tidak merasa nyesel di saat direndahkan sama orang, dialah sama orang. Imam Ghazali mengajak mikir kita di saat kita dialah sama orang. Tapi dengan pikiran itu gampang faham. Tapi giliran diolok kok kita masih marah ya. Coba. Kalau ada orang mencaci kita dan mengolok kita. Tinggal kita ngelihat. Kita jelek sejelek yang ia duga atau tidak. Misalnya. Oh ini dasar pendengki. Suka gunjing. Kerjaannya ke tempat-tempat haram, kita diolok begitu. Kalau orang sadar tinggal nengok dirinya sendiri. Kalau iya, kalau tidak, kalau iya dia melakukan seperti itu. Oh memang iya mau gimana lagi? Masa aku harus marah memang saya seperti itu.
Kalau ternyata kita tidak seperti yang dia duga, dia tinggal ngomong, oh dia gak tahu. Saya gak seperti itu, saya gak pernah ke tempat itu. Gak ada alasan untuk marah di saat kita diolok dan dicaci. Kalau orang mengolokmu jika itu benar, kenapa kamu marah? Wong benar begitu. Kalau ternyata kamu tidak seperti itu, ya tinggal berkata saja, oh dia gak tahu saya, selesai. Gak ada kesempatan untuk marah kita. Itu ada pendidikan secara lahir, tapi prakteknya susah. Orang sudah hitam, biarpun dia hitam, dibilang dasar hitam, marah dia, padahal dia hitam. Marah dia, padahal tahu. Mestinya dia tidak marah, karena dia tahu memang hitam, mau gimana lagi saya. Nah ini, menata hati itu seperti itu, tapi berat, ini berproses. Walau tu balik, kau tidak peduli dengan apa olokan orang. Dibilang ini, dibilang itu, enggak. Saya hanya berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman yang namanya riya itu ada sebabnya. Ada dalam buku Abadikan Amal, dalam CD yang sudah beredar. Abadikan Amal dengan ikhlas. Yang perlu kita perangi adalah riya yang sangat halus, halus sekali. Wa'alam ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna riya, sesungguhnya riya itu yatawalladu, akan lahir dari min ta'zimil haqqi, dari pengagungan manusia. Jadi munculnya riya itu dari sanjungan manusia. Sanjungan manusia. Pujian manusia, pengagungan dari manusia. Wa ilajuhu, gimana cara merangi riya itu? Sebab definisi ringkas yang bisa sampaikan, riya adalah membesarkan amal di mata orang. Kalau ujub membesarkan amal di mata diri sendiri, ikhlas adalah ingin amal kita dianggap oleh Allah. Kalau ingin amal kita dilihat orang, namanya riya. Kalau kita melihat amal kita sendiri, namanya ujub. Ilaju, untuk menghilangkan riya, antarahum, kau melihat mereka. Musakhkharina, mereka adalah hamba-hamba yang tunduk. Tahtal qudrati, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tahsabuhum, kau anggap mereka tu kal jamadati, seperti makhluk-makhluk benda mati. Fi adami qudrati isalir rahati, dalam hal tidak bisa menyampaikan ketenangan. Wal masyaqqati, dan juga tidak bisa memberikan kesusahan. Ini litakhsulu takhlusa, litakhluso, agar engkau bisa terbebas min muraatihim, dari muraahnya mereka. Muraah. Muraah itu pamer kepadanya. Waduh, ini pendidikan dari Imam Ghazali. Coba. Kalau kita menganggap mereka, kita anggap jamadat. Bisakah tembok menyanjung kita? Tidak bisa. Sudah anggap saja. Bukan meremehkan, tidak. Demi keselamatan hati kita, jangan menganggap mereka itu ada. Enggak ada orang riak dari tembok. Hei tembok, lihat nih, akan nyumbang 200.000. Hei tembok. Enggak ada. Manusia. Dan memang dengan manusia itu repot, urusan dengan manusia. Menggunjing dengan manusia. Riak dengan manusia. Enggak ada orang gunjing sendiri di kamarnya. Atau dengan meong. Meong, tetangga kita itu begini, enggak ada. Dengan manusia. Riak pun adalah dengan manu. Enggak ada orang riak sama aku. Waduh, nilai dilihat kambing nih. Aksan Allah. Ambil nilai kambing. Masih dilihat sama kambing. Tidak ada. Manusia. Karena kita telah menganggap manusia bisa menyampaikan kebaikan kepada kita, mengirim kejahatan kepada kita. Wamata tahsibuhum, dan kapan engkau menduga mereka, dzawi qudratin, sebagai yang punya kuasa, wa iradatin, kemauan, lan yab'ud anka riya'u, maka riya tidak akan jauh darimu. Allah. Ini cara lain Imam Ghazali untuk menjauhkan kita dari riya. Bagaimana kita menganggap mereka itu adalah seperti makhluk yang kita yakini mereka itu adalah musakhir, tunduk di bawah perintah Allah.
Tunduk, mereka melakukan apa saja ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menyampaikan kebaikan secara sesungguhnya dan mereka juga tidak bisa menghalangi satu malapetaka secara sesungguhnya. Mereka seperti itu. Kal jamadat. Ini repot, gimana mau? Nah, kalau sudah seperti itu hebat, kamu baru masuk bab ikhlas. Sehingga dia ada, tidak ada sama. Dalam gambaran lain, berbuatlah baik di depan selain manusia. Gimana bentuk ibadahmu? Di balik ini, kunci kamarmu cetek, tidak ada yang tahu, enggak ada kamera. Gimana sholatmu? Tanyakan sholat. Kalau sholatnya enggak bisa sama dengan yang di luar tadi, riya. Berarti kita tidak bisa menyamakan manusia dengan kamarku yang ini. Jadi kalau sudah sholat di masjid, Allahu Akbar. Panjang sholat. Tapi di kamar, nah ini riya. Makanya termasuk di dalam bab lain, Imam Ghazali mengajari kita untuk menghilangkan riya itu adalah menganggap manusia seperti barang-barang benda mati. Kalau maksudnya menyamakan sudahlah. Jadi di saat kau sholat di depan manusia dengan benda mati sama, kamu bisa ikhlas sudah. Kalau kamu bisa melakukan sholat 20 rakaat di depan orang, kemudian kamu bisa melakukan 20 rakaat di saat kamu di kamar, ya benar itu. Sehingga ternyata memerangi kemaksiat, keriaan pun ternyata dengan cara seperti itu. Contoh, orang di masjid kalau sholat riya, pengen dilihat orang. Wah, ada calon mertua ini. Allahu Akbar. Miring. Khusyuk. Rakaatnya ajib. Dia sadar loh, saya kok sholat gak begini. Untuk menguji saya itu bisa ikhlas enggak sholat di kamar lebih lama dari ini. Kalau di kamar bisa seperti itu, berarti insya Allah masih ikhlas itu. Biarpun ada mertua gak akan terpengaruh. Biarpun ada tetangga gak. Tapi kalau ternyata di kamar, makanya sholat di depan orang bisa jadi sholat yang jadi imam panjang banget kalau lagi sholat sendiri. Bab riya di situ kata Imam Ghazali rahimahullah. Sehingga dalam bab riya kita tidak boleh menuduh orang lain masuk bab riya. Sebab riya urusan hati, enggak ada yang tahu. Kadang orang terlihat riya, tapi untuk memerangi riya, bukan karena ingin riya, maka jangan suka menuduh orang lain riya. Riya adalah urusan Allah, bukan urusanmu dengan manusia, tapi urusanmu dengan Allah. Tapi riya adalah urusan hatimu sendiri, jangan mengatakan orang lain riya. Bukan tugas kita mengatakan orang lain riya. Sebab riya itu tidak boleh untuk menunjuk ke orang, tapi tunjuk ke sini. Kalau ikhlas ya mungkin orang ini ikhlas. Itu ada orang nyumbang masjid atau pondok. Anggap saja nyumbang pondok Al-Bahjah, tidak tahu berapa jumlahnya. Tak tahunya pesan kepada asatidz di sini, tolong Ustaz. Tolong Ustaz, nah ini. Dia nyumbang, datang bawa mobil, nyumbang ke pondok, tatanya ngadep ke kantor. Saya nyumbang Ustaz, tapi tolong syaratnya. Apa syaratnya? Setiap majelis Sabtu sama Ahad tolong diumumkan kalau Pak Haji ini telah nyumbang. Ikhlas waria. Ria. Ini tidak pernah dengar pengajian Bu ya. Allah Akbar, Allah Akbar.
Tidak bisa. Kita tidak boleh menilai orang sebagai orang riya. Belum tentu orang yang terlihat riya itu hakikatnya riya. Karena rupanya orang itu nyumbangnya adalah 100 juta, hanya pengen diumumin 5 juta aja deh. Saya nyumbang 100 juta, tolong tapi Ustaz umumkan bahwasanya saya nyumbang 5 juta. 95 jutanya disimpan. Berat itu, coba. Nyumbang 10 ribu dibilang 200 rupiah. 200, salah tulis tuh, komplain. Saya nyumbang 10 ribu, bukan. Ada orang memerangi riya itu dengan macam-macam cara. Bahkan diantaranya lihat. Ada orang memerangi riya itu dikisahkan pada zaman dahulu jadi pedagang. Rupanya jadi pedagang hanya pengen nolong orang. Dia melihat di situ kampung orang fakir semuanya. Tapi tidak membuka warung, enggak toko. Cuma dia sudah menghafal datanya orang yang ada di situ. Data orang di situ. Tanya dia jualan. Setiap si fakir yang belanja pasti dikurangi harganya. Beras harga 4.000, 6.000 dijual 4.000. Enggak kerasa, sak penjual, sak yang dikasih pun enggak kadar. Jadi memberikan diskon pelan-pelan, tidak ada yang tahu. Padahal belanjanya beras juga 4.000, tapi dia berani menjual 4.000, mungkin 3.000 karena dia pengen sedekah. Cara macam-macam. Sedekah sir. Nurunkan harga. Ini yang beli orang fakir. Kalau perlu ibu, perlu yang mana lagi? Aduh minyak goreng, harganya 12 ribu. Ibu punya duit berapa? Aduh, saya pengen setengah kilo aja. Duitnya berapa? 8 ribu. Sudahlah ibu, tambahi sedikit. Nanti insya Allah saya kasih 1 kilo. Berapa nambahi? Gak punya duit lagi. Sudah ngutang boleh. Nambah berapa? Berapa ratus yang mana ada tambahannya biar saya ada untung. Nah, padahal harganya belanjanya 10 ribu. 200, gak apa-apa tambah 200 untung saya itu insya Allah. Mana. Tambahnya 200. 8 ribu 200, belanjanya 10 ribu. Nah, dipikir sama yang beli. Ini ada macam-macam. Makanya sedekah saja pamer, jejer orang. Ini juga biasa banyak sedekah sembunyi. Ada orang jualan, berapa harganya? Ada orang mungkin butuh sekali, orang fakir butuh. Jual barang harganya 50 ribu, sudahlah. Boleh saya tawar? Boleh. Berapa? 60 ribu. Harga 50, tawar 60 ribu. Atau diberi saja. Berikan pertolongan kepada seseorang. Atau mungkin langsung aja, gak usah ditawar. Itu sudah ada sedekah, karena ngerti ini harganya berapa, langsung tidak usah ditawar. Karena dia tahu misalnya harga ini harganya berapa? 5 ribu, cuman dia nawarkan berapa? 6 ribu. Kita beli, seolah-olah murni transaksi jual beli, ternyata kita diam-diam membeli sambil memberi sedekah sirri tersembunyi. Banyak cara yang dilakukan para ulama. Ada sedekah di malam hari, sedekah tidak disembunyikan. Dan menceritakan sedekah pun ada caranya. Dan kadang menjadi sunnah untuk memberi contoh yang lainnya. Maka dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kalau sedekah 4 cara. Imam Ali. Kalau punya duit dibagi 4. Karena pengen diterima, tidak tahu yang bagian mana yang diterima. Kalau tidak ini. Jadi kalau punya duit dibagi 4. Seperempat siang hari diberikan siang hari, seperempat diberikan waktu malam. Seperempat diberikan sembunyi, seperempat diberikan di saat terang-terangan. Malam hari sedekah, siang hari juga sedekah, sembunyi sedekah, terang-terangan sedekah. Disanjung oleh Al-Quran, Allah yunfikuna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Disanjung oleh Al-Quran. Baik, ini adalah masalah luar biasa. Kemudian ikhlas sendiri halus, urusan juru dakwah dan sebagainya. Gimana dakwah cari duit kemarin? Amplop. Kalau terlintas di benakmu harapan untuk itu semuanya rendah. Mana ketulusanmu dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tapi ingat, damai riya itu tersembunyi. Nilai sanjungan, kadang orang tidak mau dikasih duit dalam ceramah.
Mestinya selahir-lahir adalah itu ikhlas, tapi bisa saja itu paling riaknya orang. Dia itu tidak mau dikasih duit karena apa? Lisyuhrati. Seperti kata Imam Haddad, janganlah terut syahwati wasyuhrati wala ta'khud bisyahwati. Jadi kalau ada rizki pemberian dari orang, jangan kau tolak lisyuhrati. Pengen disebut sebagai orang paling ikhlas. Wah, ustaz paling ikhlas. Lo kok tahu? Ceramah enggak usah dikasih duit. Sekampung masyhur dia ustaz ikhlas. Sanjungan dia enggak ikhlas juga di situ. Hati-hati. Mau apa? Ayo. Oleh makanya ini pelajaran yang enggak ada hentinya, terus memerangi penyakit-penyakit hati seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan, ketulusan. Makanya nak, dalam perjuangan jangan berbuat karena manusia. Berbuat karena orang tua boleh, tapi harus karena Allah juga. Berbuat baik karena guru boleh, tapi harus karena Allah juga. Insyaallah. Soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu Yang, apakah boleh menjadikan Al-Quran wirid dengan dua niat? Yang pertama niat zikir, dan yang kedua niat membentengi diri dari segala kejahatan. Apa? Membaca Al-Quran? Menjadikan Al-Quran wirid dengan dua niat. Yang pertama niat zikir, dan yang kedua membentengi diri dari segala kejahatan. Menjadikan Al-Quran wirid itu sendiri boleh, dan itu anjuran Imam Nawawi dalam kitabnya, yambahi ayakuna alaka fi kulli yawmin wirdan minal Quran. Jadi hendaknya kita punya wirid dari Al-Quran. Hendaknya kita punya wirid dari Al-Quran. Wirid itu apa? Suatu kegiatan yang kita lakukan dengan rutin. Jadi kan wirid Al-Quran. Setiap hari satu juz atau dua, seberapa. Hendaknya kita seperti itu. Masalah niatnya mungkin yang dipertanyakan. Bolehkah niat untuk tahassun? Nabi mengajarkan waktu kita baca Falaq bin Nas, mu'awwidzataini, untuk menjaga dari godaan-godaan setan. Itu untuk apa satu lagi? Tahassun untuk jaga diri sendiri. Untuk zikir bisa. Quran adalah zikir. Kalau Al-Quran semuanya zikir. Membaca Al-Quran berzikir. Ada masalah boleh. Niat-niat yang diperkenankan itu semuanya. Bahkan dua niat itu yang menjadikan sesuatu yang semula tidak diperkenankan jadi diperkenankan. Seorang haid baca Al-Quran semula tidak boleh. Tapi kalau baca ayat Al-Quran yang di situ ada himbauan tahassun atau tahsin atau zikir boleh. Jadi malah kebalikannya, apalagi yang dalam keadaan wajar, dalam keadaan yang semula tidak boleh pun menjadi boleh gara-gara niat tersebut. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wiya, bagaimana cara kita melihat banyak sekali para ustadz-ustadz yang tadinya pernah mondok, kemudian pulang ke rumah, dia tidak bergerak dalam dunia dakwah. Cara kita untuk mengingatkannya gimana Bu ya? Khususnya untuk kalangan dari orang awam ataupun santri, mengingatkan mereka Bu ya. Kemudian yang kedua, bolehkah membayar fidyah dengan uang Bu ya? Yang pertama bahwa banyak kita punya potensi-potensi yang terpendam. Ternyata sampai di rumah tidak punya kiprah. Nasihat tidak cukup. Nasihat tidak cukup. Akan tapi bagaimana membawa mereka? Enggak cukup nasihati. Ayo maju. Sebelum kita nasihati dia, Rasulullah sudah nasihati dia. Balighu anni walau ayah. Nabi sudah ngajak, apa perguna nasihat kita? Tapi sekarang perlu mengajak mereka untuk bisa maju berjuang. Kita perlu motivator-motivator. Sebab mereka itu kadang
Tidak maju itu karena tidak ada yang mengajari untuk maju. Di pondok mah hebat, dia hafal ini, hafal itu. Diskusi ini, diskusi itu. Mana yang bisa dia? Tapi sampai di rumah tuh bingung. Mau memulai, tidak bisa. Sudah itu dia harus punya kebutuhan ini itu. Kerja, hilanglah ilmunya. Dan juga kadang bertemu dengan dua kendala yang sering kami sampaikan itu. Sering saya sampaikan. Dua kendala ini kadang-kadang ustaz itu, apa calon ustaz jadi mandek. Yaitu tawadhu yang tidak pada tempatnya. Sama kalau ada orang menongol di bendung alias hasud. Sehingga tawadhu yang tidak pada tempatnya menjadikan. Sebetulnya dia pengen cuman karena tawadhunya itu salah. Aduh gak enak, masih ada kiai sepuh kayak tadi itu. Gak enak. Atau dia mau mencoba saja sudah ditempel sama orang di pendung, sedek. Itu orang kemarin sore macam-macam. Ini loh yang harus kita beri pemahaman mereka itu, kalau ini penyakit di dalam dunia dakwah ini, makanya harus ngerti. Tidak semua orang mau loh ngajak orang dakwah itu. Pengen kayak iblis tuh, aku paling bagusnya di kampung ini. Ngajak orang gak mau. Biar saya aja lah, muftinya saya aja, yang lain bahlul. Makanya bagaimana Nabi menghimbau, alangkah besarnya pahalanya orang mengajak. Ada satu ustadz, dia enggak pernah berfungsi di masyarakat, enggak pernah berkiprah di masyarakat. Kita angkat, kita dapat pahala. Makanya di sini lembaga pengembangan dakwah itu adalah yang mandek-mandek itu, yuk kita gugah. Kita masuk kampung sana, masuk kampung. Semangat, ayo maju. Suruh beri kesempatan tuh, ada mimbar sana, ada masjid sana. Enggak gampang dakwah itu. Ilmu banyak belum jaminan. Dan tidak semua orang langsung terima. Ya, tetapi kalau ada yang ngasih motivasi, yang ngajak, menjembatani, mudah. Jadi tidak cukup kita memberi nasihat, iya. Tapi setelah nasihat itu harus dicari dong, sebabnya kenapa kalau dia tidak maju. Apakah karena di masyarakat tersebut ganggu, kayak ada orang nongol mentung, atau di dalam dirinya itu salah memahami makna ketawaduan. Cermati dulu apa sebabnya dulu. Mungkin kita bisa duduk dengan dia ngobrol. Aduh enggak enak ada kiai. Oh, ini enggak enak ada kiai sepuh ini. Gara-gara enggak enak sama kiai sepuh akhirnya enggak mau ngajar. Nunggu kiainya mati. Sambil doain kadang-kadang, kapan kiai mati ini biar gantian saya. Ini kan kurang ajar nih. Kemudian sisi lain yang harus kita perhatikan, kadang tidak pernah ditalamkan di pondoknya sendiri. Biasa hidup sederhana. Sehingga keluar dari pondok itu pikirannya adalah ngumpulin uang. Kadang prinsipnya itu bisikan setan, kalau mau jadi ustadz itu jadi kaya dulu, biar gak ngerepoti orang. Punya motor, punya mobil kan enak kemana-mana. Wah ini kalimat hakin urida bihal batil itu. Itu kalimatnya benar tapi maksudnya iblis itu jelek itu. Kalimatnya mah hebat kalau kita punya kemampuan, dakwah enggak ngerepoti orang, kalau perlu ngasih duit, bagus enggak? Ya bagus. Ini kalimat bagus. Tapi setan tuh masuk ke sini tuh untuk jerumuskan agar orang ini apa? Ngumpulin duit. Belum tentu jatahnya dia punya duit seperti itu. Enggak punya motor, sampai kerja 10 tahun beli motor enggak dapat. Keburu nikah, anaknya 6. Akhirnya enggak dakwah, sudah habis lah. Setan senang. Prinsipnya tetap kita harus cukup dulu biar enggak ngerengek sama orang. Kalau masalah merasa cukup enggak usah ngerengek sama orang, enggak usah dengan itu semuanya, tapi dengan keyakinan. Dengan biasa, dengan hidup sederhana, enggak mikir bajuku kayak apa, mobilku kayak apa, itu enak hidup. Enggak perlu ngerengek di tangannya orang ini, biarpun kita enggak mampu enggak akan ngerengek karena kita mau. Kita punya hati yang kaya. Ini kan yang beliau tanya, ente harus punya bekal kaya yang sesungguhnya, kaya hati. Pergi kemana, ke Irian Jaya, ke Sulawesi, ke ini, kaya hati. Gak usah pusing. Gak usah gaya-gayaan pakai jam mobil, apa baju. Yang penting menutup aurat, selesai. Allah tidak akan biarkan kalian semuanya. Nah ini seperti ini yang menjadikan problem. Di saat orang berdakwah menjadi orang mandek. Kadang itu pendung di ini. Sehingga banyak kita menemukan santri, hebat santri itu. Dulu Bahtul Masail jago, latihan ceramah juara 1. Artinya ketemu, tapi kampungnya kampung hasud semuanya. Gak boleh ada orang maju. Sehingga setahun kemarin cerita rebutan siapa khotib Hari Raya Idul Fitri.
Tahun berikutnya rebutan siapa jadi ketua DKM-nya. Tahun berikutnya rebutan siapa ketua yayasannya. Tahun berikutnya ini di masjid kayak begini, waduh ruwet ini. Gak bisa baju di situ. Ini beri motivasi. Ayo maju, bismillah. Itu jangan ragu jika ada orang lebih besar darimu. Dakwah itu bukan urusan dunia. Dakwah itu pangkat di hadapan Allah. Dan dakwah itu beban di atas kepala kita. Kalau kita punya 1000 orang berat. Tiba-tiba ada orang mau mengambil 500, alhamdulillah ringan. Jadikan kita senang jika ada kawan dalam berdakwah. Kalau sudah kita marah, pastikan. Kalau kita sudah marah dengan juru dakwah yang sama dengan kita, akidahnya pasti ada kedengkian di hati kita. Urusannya fulus nih. Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya coba. Kita kan mendidik orang. Pengennya baik. Lah tak tahunya kok ada orang bisa baik tanpa kita. Intinya kan sudah baik. Kalau ada orang baik tanpa kita mestinya yashkur. Bersyukur. Tapi enggak. Awas ya, kamu jangan ngaji di sana loh ya. Cukup dengan abah nanti insya Allah manfaat. Jangan kemana-mana. Memang sebagai murid ada adab, jangan kemana-mana dulu kalau kalian belajar. Kecuali dengan izin. Supaya tidak nyakiti gurumu, ya itu adab. Tapi seorang guru itu harus legowo. Ada orang tiba-tiba nyantri di sana, enggak usah pusing, alhamdulillah nyantri. Nah ini loh kalau sudah hati ketemu enak, hatinya tertata enak. Tapi kalau hati dikuasai dengan kedengkian susah. Makanya mendungin anak-anak santri, anak-anak alumni-alumni pondok baru nongol, enggak nongol-nongol. Padahal mereka potensi-potensi. Sampai kita pernah suatu ketika naik kendaraan disupirin sama sopir mobil. Dia itu hafal Alfiyah Ibnu Malik. Mengajar Fathul Mu'in 6 kali, ngajar 6 kali. Kita aja belajar sekali, ngajar 6 kali. Saya tanya beberapa nadzom dan Alfiyah ngasih menghafal sampai dia ngomong, "Iya, Bu ya. Saya itu jadi begini nih, jual pernik-pernik. Aduh, apa saya salah setting ya?" Oh, bukan. Bukan apakah kira-kira saya salah setting, bukan kira-kira, pasti ente salah setting ente. Sekarang di saat mau kita tarik susah, karena apa? Dia menikah dengan seorang wanita yang sudah mengetahui dirinya adalah seorang punya usaha, jadi urusannya duit. Kalau seandainya ente sebagai ustad, orang mau menikah denganmu, ya memang atas dasar ustad enak ente. Dia ngerti, ustad gak punya gaji tetap, ustad sering pergi, ustad urusannya dengan orang, dari awal sudah paham dia. Ente ngumpulin duit dulu, tak tanya orang menikahi ente, menikah dengan ente karena dia asal punya duit, gak bisa dia tirakat. Jadi banyak santri seperti itu, kasihan kita. Kasihan, enggak maju-maju. Dan juga ada di antaranya, sebagian pondok hanya mau mendidik, memberi ilmu saja, tidak pernah mengarahkan selanjutnya. Dan itu yang tidak boleh terjadi di pondok kita ini. Sehingga wasiat dari Habib Abdullah Baharun juga pesan, justru di saat santri-santrimu itu sudah mulai jadi, itulah yang harus lebih dekat kau ikat. Karena apa? Sudah jadi jangan malah dilepas. Diberdayakan dong sebagai programmu. Kita cari ikan untuk dibawa ke rumah. Ada orang miara ikan gilain gede, taruh di laut, sakit ya. Jadi santri mulai bisa, ini semakin diikat. Kenapa? Ini potensi untuk berjuang. Dan hampir tidak ada pondok yang mendata ini semuanya. Pergi-pergi, keluar-keluar. Makanya kita sudah data semua anak-anak yang keluar, kita pikir. Ustaz-ustaz, ada kita punya majelis umat, tim-tim yang memikirkan gimana perkembangan santri-santri selanjutnya. Dari pihak kita pun harus memikirkan anak-anak seperti apa. Kita beri bekal ilmu cukup, iya, tapi setelah itu bagaimana cara berjuang yang benar harus. Susah berjuang itu gak gampang. Karena tidak ada pembimbing, itu benturan sedikit saja langsung mengkerut kayak bekicot. Kapok saja. Akhirnya tertanam di hatinya kebencian, dengki, musuhan sama orang. Enggak bisa jadi ulama. Ini harus dibimbing. Kebanyakan seperti itu. Makanya ayo kita gali potensi.
Kami senang kalau ada orang pondok-pondok lain, alumni-alumni, hafal Quran, kemudian bisa ngerti bahsul masail fikih, terus bergabung dengan kita, nikmat, ayo. Kita atur dong. Ini tidak usah susah, kita sudah pinter masuk ke sini, tinggal ngeces. Tinggal ngechat. Ini termasuk prinsip kita itu gali potensi. Kita enggak usah didik dari nol. Kalau ada orang potensi dari luar mau bergabung, dia siap karena Allah mau bergabung dengan kita, ayo bergabung. Ibaratnya kita itu kalau pengen punya mobil hijau, enggak usah kita bikin pabrik mobil, kelamaan kita order deal-nya ininya, Cak. Bikin aja pabrik cat di samping pabrik mobil. Kalau ada mobil keluar, langsung dicat hijau, beres. Gitu kan. Kita beri motivasi, ini rambu-rambu dakwah, cara dakwah. Kita pengen sebenarnya sadar alumni-alumni itu untuk itu. Makanya kita mencoba ngasih motivasi di sana, sini, dan sebagainya. Cuman tidak banyak yang tersentuh dengan motivasi itu. Hanya terkagum waktu dikasih motivasi. Iya, iya, betul, 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 tidur lagi. Betul, 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 tidur lagi. Baik. Motivasi itu adalah untuk membangkitkan. Berbeda kalau sudah motivasi kerja. Aku pasti bisa. Dipraktekkan tuh di luar, usaha begini-begini. Tapi urusan dakwah dikasih motivasi, tidur lagi. Santri-santri banyak. Kita kan pernah beberapa tempat tuh, ustaz apa alumni-alumni biar bangkit dan sebagainya. Ngantuk, ngantuk, ngantuk. Kita perlu nih, semangat, ayo. Tidak harus dari Al-Bahjah, mungkin dari alumni sana. Punya bakat apa? Saya gini-gini. Sambil menambah ilmu, ayo di sini terus. Bisa kita sebar sana sini, hebat. Taib, yang lain? Ah, fidyah. Fidyah boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah, sama urusan fitrah. Menurut Imam Abu Hanifah, cuman fidyah menurut Abu Hanifah, kalau ikut Abu Hanifah boleh fidyah. Cuman fidyahnya harus ikut Abu Hanifah juga. Abu Hanifah fidyahnya adalah satu sok. Ukurannya satu sok sampai nisfu sok. Misalnya ada orang tua, ada khilaf semalam, ada orang tua boleh diikuti. Ikut timbangannya Abu Hanifah. Kalau ikut timbangan Syafi'i ya boleh sajalah. Cuman kita harus ikhtiyat, hati-hati. Satu mut menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, bagaimana mengatakan satu? Satu sok atau nisfu sok. Jadi boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah boleh diganti dengan uang. Termasuk zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah boleh diganti dengan uang. Ayo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, sebenarnya bagaimana batasan kita memuliakan alat-alat belajar, contohnya seperti buku, apa kalau misalnya pernah dengar kalau buku itu kalau misalkan darurat boleh ditaruh di bawah asal ada alasnya, itu bagaimana? Terus yang kedua, gimana kalau meja itu dijadikan sebagai tempat duduk atau alas pijakan? Terus sebenarnya apa ada alasan tertentu kenapa kita harus memuliakan alat-alat tersebut? Kemudian yang berikutnya, gimana caranya membangun kesadaran santri untuk berbahasa Arab? Karena akhir-akhir ini kebanyakan dari kami banyak yang tidak menggunakan bahasa Arab, Bu ya. Syukron. Masalah memuliakan alat buku, memuliakan itu nak, itu bukan dengan action, tapi kesadaran di hati kita bahwasanya sesuatu itu adalah mulia. Kalau action bisa lupa. Orang itu kalau meyakini bahwasanya kitab ini adalah mulia. Mulia sudah. Dan dengan penuh keyakinan karena ini ada ilmu di dalamnya. Maka secara otomatis, enggak usah pakai komando, dia tidak akan meletakkan di sembarang tempat. Karena dia dengan sadar hati. Hati mengontrol semuanya, refleks. Refleks kalau sudah urusan hati. Tapi belum punya ada kesadaran. Kalau ini adalah sesuatu yang mulia ya, perlu ingat ke
Sehingga kalau seandainya sambil enggak sengaja gini, nusuk kitab sambil ngobrol, itu pasti secara otomatis Quran paling atas. Karena yang kontrolnya itu jalan. Dia pun sambil ngobrol, kalau ada buku di bawah sih enggak nyaman. Karena apa? Securus dengan. Dikatakan makruh kalau meletakkan Al-Quran sama dengan kaki. Bahkan sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Kalau kita menjulurkan kaki ke Al-Quran, hukumnya haram. Kalau dengan sengaja merendahkan, hukumnya murtad. Meletakkan saja tanpa ada niat merendahkan, hukumnya makruh. Tapi kalau kita menjulurkan sesuatu ke arah tersebut, menjadi haram. Kalau niatnya merendahkan, hukumnya murtad. Jadi kalau misalnya kitab tidak ada tempat lain lagi, ya gimana lagi? Saya gendong bayi. Masa bayi dibanting lalu kitabnya diambil. Ini gimana? Oh. Tidak sampai derajat haram. Asalkan tidak ada niat untuk merendahkan. Dan tidak di posisi yang menunjukkan, biarpun tidak niat, kalau di depan kaki ditaruh di bawah kaki, berarti tidak niat merendahkan, tapi kan pekerjaan itu merendahkan. Apalagi taruh di bawah tempat duduk. Saya tidak niat merendahkan, biarpun ini tidak niat di hati, tapi pekerjaan ini merendahkan. Tapi kalau masih di samping ini tergantung niat. Kalau niat yang merendahkan, haram. Bahkan murtad, kalau itu Al-Quran. Jadi tidak layak seorang santri meletakkan bukunya di bawah, atau membiarkan buku keleleran di bawah, ada kitab. Imam Zarnudi dalam Ta'lim Muta'alim termasuk tanda penghormatan menghormati bangku. Bahkan jangan duduk di kursinya ustaz. Bangku yang biasa dipakai kitab jangan didudukin. Itu kan adab. Kenapa? Karena biasa digunakan untuk kitab. Sebab menjadi mulia karena biasa digunakan untuk kitab. Biarpun pada akhirnya di saat kitab tidak ada, kalau kita injek gimana? Bukan sesuatu yang haram, apalagi ada keperluan untuk ngambil lampu dan sebagainya menjadi boleh. Tapi kalau orang tahu ini tempat kitab, lalu kakinya dinaikkan, haram jelas. Jadi adab, dan ini perlu membiasakan, jangan duduk di tempat untuk belajar. Ada bumi, kita duduk di bumi, jangan di atas. Tapi kalau sudah kitab tidak ada, memang masalahnya tidak sampai derajat haram. Sebab ini bisa digunakan yang lainnya. Tapi kalau memang khusus untuk sesuatu tersebut, misalnya ada tempat Al-Quran yang sangat khusus, tidak bisa kecuali Al-Quran, kita duduki adalah haram. Jadi seperti itu, penghormatan itu penting. Naluh buku, ini menyusun, ini masalah ini, iPad dengan kitab, muliaan kitab. Tentunya. Karena iPad di saat ditutup, enggak ada tulisannya lagi. Ya, itu adab. Harus itu adab, ada tata krama. Sandarannya apa? Ya segala sesuatu yang urusannya dengan yang mulia harus kita muliakan dong. Baik, kemudian masalah membiasakan bahasa Arab ini harus ada memperbaharui ahad perjanjian. Kemarin kita coba konsen dengan beberapa anak yang ada di atas itu untuk bisa berbahasa Arab. Nanti ini setelah Syawal ini kita coba eksperimen sudah, tinggal nanti pelaksanaan untuk semuanya. Dan harus dengan ketegasan. Yang tidak berbahasa Arab, pilihannya dua. Berbahasa Arab atau pulang ke rumahnya. Enggak ada istilahnya enggak bisa. Wong namanya ngomong kok latihan, salah tidak akan dimarahi. Dan tolong para asatid nanti tegas sekali dalam urusan ini. Harus berbahasa Arab semuanya. Enggak ada istilah nyerah enggak bisa. Kalau enggak bisa, betul enggak bisa, dimaafkan. Kalau enggak bisa, dimaafkan. Harus ada di sini undang-undang kayak begini, ada terhormat dong pondok nanti undang-undangnya. Nanti akan diatur sama bagian pendidikan, bahasa Arab harus setiap saat. Dan pendidikannya pun harus ada, di kelasnya diajari dengan cara yang benar, kurikulumnya juga kita rapikan, dan harus ada. Dan memang pondok ini amanat, Maka siapapun yang tidak serius dalam pondok di sini, lebih baik mundurkan diri. Sebab kita perlu orang yang punya himmah dan punya akhlak. Ini semuanya amanat. Yang membantu urusan semuanya, pembiayaan semuanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang di sini tidak bertanggung jawab, berarti kan enggak amanat orang tersebut. Tidur, melanggar, malas semuanya. Ya suruh pulang saja.
ke rumah bapak ibunya. Mungkin dia lebih bermanfaat bantu di sana. Dan ini demi kebaikan kalian semua, nak. Berbahasa Arab, bahasanya Nabi SAW. Mahabbah Nabi SAW. Kau sadari, kalian sadari kalau berbahasa Arab itu artinya kalian berucap dengan kalimatnya Nabi SAW. Huruf yang kau ucapkan ada pahalanya. Dan jangan sampai kita menertawakan orang yang bahasa Arabnya salah. Itu bisa termasuk jenis dosa yang besar tuh. Karena menjauhkan orang dari Nabi, akhirnya orang itu malu berbahasa Arab. Gara-gara malu berbahasa Arab, dia malu niru Nabi SAW. Ada kadang-kadang temannya salah diketawain. Itu paling sombongnya manusia ini. Kalau ada temannya salah berbahasa Arab, kok nertawain paling sombongnya manusia. Koyok kayak sudah paling hebatnya dia. Gak ada boleh. Harus dibangun satu kebiasaan percaya diri dalam berbahasa Arab. Dan biasakan dengan niru nanti insyaAllah. Niru ustadz-ustadz yang berbahasa Arab. Wajib nanti berbahasa Arab insyaAllah. Ya insyaAllah. Ini adalah usulan. Peringatan buat para asatid juga agar digiatkan kembali bahasa Arabnya. Serius. Dan tolong niati karena Allah. Niat karena Allah. Baik insyaAllah ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min du'atil mukhlisin tahir qulubana min nifaq hasin fudan wal fahish tawil amr ma ta'ti sayyidra alif qulubana alif qulubana waj'al bainana bainakum mawaddatan sadiqatan mutawassilatan wa habibi man sabdan zalata fi dunya wal akhirati habibna fal Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.